lah yang kita buat selama tahun 2020 ni. Yang pasti tu kopik ni. Iya. Tapi bak kata waktu ni, Pak. Iya. Cepat jalan. Itulah pandemi ni macam tak ada sekali aku buat. Mau keluar pun susah. Mau stay at home pun kita beli bahan makan pun susah aja dia. Tak bekerja, tak berduit. Kenapa sekali? Dah kayak diatur pemerintah gitu kan. Kita mau ke mana tu ngikut. Iya. Jadi rasanya salah aku buang masa-masa muda aku tu. Iya, waktu yang tak bisa dibuang ya. Iya, itulah maka ya. Emang kita harus menghargai waktu. Iya, jelas. Kalau aku bisa menghargai waktu sebelum COVID ni, mungkin sekarang aku udah di kantor duduk-duduk dan terima gaji. Tapi pun kalau memangnya awak ni ke kantor, pas COVID ni, di rumah aja. Ah, kerja di rumah, online kan? Anak-anak sekolah, tak ada. Ibaratnya tahun 2020 ni, tak ada mereka masa-masa rasanya senang lu. Yang udah kelas 3 SMA, yang masa-masa genting nak lulus tu kan? Iya, yeah, hilang setahun. Hilang setahun. Jadi momen-momen tu tidak ada lagi. Tapi ada momen yang kita bisa syukuri, ada momen yang kita tidak bisa ulang. Macam kau bilang tadi, yang kelas 3 tidak bisa kayak apa? Masa muda. Ibaratnya nanti pas mereka ketemu lagi, mereka tak ada yang diomongkan. Iya. Yeah. Cuma ngomong kan kelas 2, kelas 1, kelas 3 yang penting-penting, tidak ada. Jadi tapi yang bagus ini, keluarga lebih dekat. Iya sih. Lebih dekat, gitu. Betul. Lebih dekat dengan keluarga kita kan. Tapi ya, walaupun kita dekat dengan keluarga pun, kalau kita tidak ada pemasukan, habis ke kita. Itu rasa salah, Pak. Nah, apa kau buang topi kau? Panas. Oh Allah, ada kipas angin kau masih? Oh ada ke? Oh Allah. Kata goyang-goyang rasanya tadi itu, ada pembosan sepoi-sepoi. Hele. Baik, bagus pedang gue nih. Wow, mahalnya. Ini antik. Antik ya? Wah. Antik. Ini pedang Zoro. Zoro. Mahalnya. Ini asli. Asli loh, asli. Asli, oh, oke. Okay. Kalau tajam, hilang pada aku nih. Oh tajam, bisa dibuka nih. Jadi cuman ada kerjaan kau? Kerjaan manuk nih? Ya kan, kau kan tiketing kan, pasti kau dalam... Ah, kalau masalah kerja kayak jual-jual tiket tuh 60% lah turun. Yo. Masalah pandemi ini. Oh, oke. Okay. Jadi... Ya, soalnya kendaraan lu setengah ya, Pak? Tak ada penuh. Oh, iya sih. Kan bisa nak penuh, misalnya kita penuhkan. Penumpang lain pun tak terima, Bang. Jangan, aku ada penumpang, Bang. Akhirnya takut. Ada yang takut lah, ada yang... Misalkan kan udah penuh nih. Pak, udah penuh, Pak. Tak apa-apa lah, saya duduk mana-mana ya. Iya. Gimana? Bingung, masa. Betul. Iya, yeah, iya. Padahal yeah, kursi itu ada, cuma dibatasi, gitu kan. Jadi, iya, kayak kita liburan pun... Biasanya kan kalau musim-musim gini kan tiket liburan kan banyak. Nah, musim-musim... Tahun baru Natal itu, tempat-tempat kos. Lebaran pun kita tidak ada balik kampung. Lebaran sih, memang lah susah. Ya pasti lebaran ya dia. Ya pasti naik itu lah, COVID naik itu kita. Jadi itulah kayak kita pun benar-benar waktu nih. Iya, 2020 itu rasa cepat ya. Rasa cepat aja. Tidak ada momen ya. Tidak ada momen sekali. Ini tidak tahu ya, mudah-mudahan jadi 2021 agak kurang sedikit. Kata sih, katalah di Singapura ini agak ada versi 2. Allahu Akbar. Aduh, benar-benar versi 2 benar eh. Aduh, semoga ya bukanlah. Kayak gini ya, kita udah tersiksa dah apalagi nak ada versi 2 lagi. Jadi versi kayak season-season dia berarti COVID 2020. Nah, jadi COVID 2020 lagi bukan COVID 19. Kan itu nanti COVID 19 Pro. Nanti ada Pro Max. Pro Max lagi. Oma. Pro Max obat tuh. Iya, iya. Pro Max obat. Ini kan obat untuk sakit lambung. Iya gak sih, betul. Iya, jadi kalau jadi rasa ingat dulu mana ya, jadi rasa sedih juga. Flashback dulu ya. Flashback. Cuma kita lihat flashback dulu kan yang happy. Tapi momen ini momen sedih lah. Iya. Tapi happy pun kita berhoya-hoya pun jadi susah juga. Akhirnya pun kita. Tapi tahun ini pun emang sih tahun ini kayak lebih berhemat lah. Iya berhemat. Tuh ada nak pengeluaran pun susah. Iya betul. Jadi ibaratnya kita dia menghemat. Betul. Sekarang, kegiatan apa ya? Ya gini lah nih aku nih, cuma berkeliling-keliling, tak ada apa-apa buat. Nak ke warkop pun iya itu aja, sekarang kita nih ibaratnya nak ngopi atau bisa. Jadi ibaratnya sekarang nih, ngopi kita nih
terkendala. Ah, betul. Padahal bahkan ngopi itu kan kewajiban. Betul, minum kopi kewajiban, oh, tak kritis. Sambil gitu ngomongan perkara hidup kan. Ini sambil ngomongan perkara hidup. Jadi aku pun sekarang pun kayak nonton pot ini ya nih, ngopi di channel Dunia Bang Iki ya, atau enggak tuh. Oh, langsung dari situ ya. Tapi masih ada konten-konten tuh. Oh, konten dia sih masih ada. Dia termasuk orang nekat sih kayaknya nih. Yeah. Wak syukur ya. Awak syukur loh. Entah macam mana dia tuh. Heeh, Bang Iki. Jadi macam ada pantun pula. Apa pantun tuh, Wak? Besi kuning, mm-hmm, meja batu, oh cakep, perang pedang samurai, kepala pusing, pikiran tak menentu, bini minta cerai. Oh cakep, kok bini minta cerai pula? Itu enggak, aku enggak berbini ya. Oh iya, kita berbini ya? Belum. Oh belum kan? Iya lah. Jadi masa-masa gini, kalau kita enggak menghargai waktu, kalau kita masih berhal-hal tahun depan, ya itulah tadi, kepala pusing, pikiran tak menentu, ujung-ujungnya bini minta cerai. Maka sekarang harus nabung lho. Ya harus nabung, harus berhemat ya gitu. Tapi apa tuh momen bagus ini kalau kawin lu tak ada tipis tuh. Ah, tapi itu aku nak malu siapa. Nah untung nih ibaratnya udah berhemat sedikit lah. Iya betul. Modal pokok, modal air untuk KUA, sah. Sah. Berarti udah tabung. Iya betul. Tapi masalahnya aku tak ada pendamping. Kau pun sama. Nanti kita buka lowongan di Instagram ke di YouTube ke. Iya. Yeah. Macam orang Malaysia kemarin tu. Asli dapat. Dapat je. Asli. Di papang pakai banner ke buat pamflet itu. Baliho, baliho. Ada baliho, ada bagi poster apa. Nah, dicari untuk suami istri. Ada di WhatsApp. Kawin. Asli. Bisa kita pakai ide itu tu, ide orang Malaysia. Hmm, betul betul betul. Boleh kita cuba. Hmm. Eh. Nah, aku. Ibaratnya dia tu ada niat tu. Ada niat dari itu. Ada niat ya. Kan bagus kita bisa kok. Kan syarat itu mau bertemu ke mau apa tak ada syarat itu ibaratnya asal ada pendamping. Ah, itu desain poster dah. Boleh tuh untuk ibaratnya nemankan lebaran ke depan. Ah, untuk lebaran ke depan. Tapi pakai masker masih kayak. Mudah-mudahan enggak agak. Oh, mudah-mudahan mudah-mudahan enggak lah. Oke, ya, aku desain poster loh. Kayak nak mandi cepat kan? Aku nak desain poster biar aku dapat. Tapi kamu ngomong gitu. Ya Allah, biar kita cepat. Ingat, hargai waktu. Oh iya, hargai waktu. Ha. Buatin aku gak sekalian? Boleh lah. Harga kau kan? Iya, iya, oke. Okay. Oke, okay. Sip. Jumpa lagi. Oke. Okay. Ciao, lo. Ya, nanti. Ya, kok. Gak tau. Ya, terbalik. Aku yang kamu. Iya, iya, iya. Ngobrol di warung kopi.